Oke ya, tadi udah minta izin biar apa biar bisa bersuara supaya nggak terlalu karena tetap juga ada suara-suaranya kan ya. Ibu lanjut sebentar ya. Ardi baru gabung nih. Sifat-sifat rencana proyek ya. Di sini proyek adalah unik sehingga rencananya juga unik. Rencana proyek itu dinamis, fleksibel, diperbaharui sejalan dengan perubahan yang terjadi. Di minggu kemarin itu kan ada tugas ya, rencana rencana proyek akan memandu eksekusi proyek karena akan membantu proyek dalam kita lihat. Jadi yang perlu diperhatikan dalam sebuah proyek itu adalah gambaran umumnya. Jadi kan dari minggu kemarin kita membahas apa itu fase, apa itu elemen, apa itu tahapan. Jadi kan di sini elemen itu adalah apa saja dibedakan, apa itu perangkat, apa itu elemennya ya, elemen umum rencana manajemen proyek. Pendahuluan, gambaran umum, deskripsi, proses-proses, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, dan informasi anggaran. Jadi ini elemennya, bisa dibedakan ya, apa itu sifat, ini elemen, oke, ini rencana, ya. Isi pernyataan lingkup awal tadi yang mau Ibu jelaskan itu adalah ada beberapa tools atau metode yang digunakan untuk menentukan perencanaan keuangan ya. Sini contohnya menganalisis finansial proyek. Jadi sebuah proyek itu dikatakan bagus ada alatnya, ada metodenya. Yang pertama analisis NPV, net present value, ROI, return on investment, analisis payback ya. Jadi metode ini biasa digunakan untuk apakah si keuangan itu keuangan sebuah proyek itu sudah oke atau enggak ya. Analisis net present value ini menghitung laba atau rugi secara moneter dengan tanpa memperhitungkan cash inflow-nya. Jadi dia membuat keuntungan, membuat laba tanpa dibuatkan arusnya. Cash flow itu kan uang masuk dari mana? Ya, harus jelas kemudian pengeluarannya apa saja, itu namanya cash flow. Proyek dengan NPV dapat dipertimbangkan jika nilai finansial merupakan kriteria utama. Jadi NPV dikatakan positif apabila itu tadi ya nilai finansialnya dikatakan yang pertama ada cash flow-nya. Jadi semacam kalau misalnya kamu pernah belajar keuangan atau membuatkan flowchart, jadi jelas di situ mana uang masuknya, kemudian kemana aja uang itu namanya cash flow. Semakin tinggi NPV-nya, maka akan semakin baik. Jadi ini ada, kalau orang ekonomi atau akuntansi, ini ada dihitung ini, berapa NPV sebuah proyek ataupun sebuah perencanaan keuangan. Itu dilihat, oke. Okay. Bahwa si proyek ini adalah termasuk yang sudah oke. Okay. Ini dia contohnya ya. Jadi di tahun pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau proyek yang sejenis IT ini tidak bertahun-tahun ya. Karena kan kita lihat paling per semester atau per 6 bulan, per 3 bulan. Kemudian metode lainnya adalah ROI. ROI dihitung mengurangi biaya proyek. Jadi misalnya diketahui keuntungannya 10 100 juta. Ya, biaya proyek. Jadi keuntungannya si proyek itu 100 juta. Biaya proyeknya adalah misalnya 70 juta. Jadi berapa apa ROI-nya? Jadi ini ya. ROI sama dengan keuntungan 100 dikurang 70 dibagi 70 sesuai dengan rumus si biaya proyek ini ya 100 kurang 70 dikurang ini dia biaya proyek ya 100 berarti 30 per 70 itulah ROI-nya. Jadi ini juga menghitung apakah si keuangan itu sehat atau enggak, baik atau enggak ya. IRR ada lagi yang disebut dengan IRR. IRR itu adalah internal rate of return, dapat dihitung dengan membuat NPV-nya nol. Jadi yang tadi kalau NPV itu tinggi, semakin bagus keuangannya. Nah, dengan IRR, NPV dianggap nol atau sama dengan nol ya untuk ROI. Analisis payback. Periode payback adalah waktu yang dibutuhkan mengembalikan investasi dalam sebuah proyek. Jadi, dalam pembuatan proyek itu, selain harus ada keuntungannya, harus dibuatkan juga modal investasinya berapa. Ini harus bisa dikembalikan. Ya. Payback terjadi jika kumulatif keuntungan atau laba lebih besar daripada nol. Jadi dikatakan beruntung ataupun benefit apabila kumulatif keuntungannya lebih besar daripada nol. Jadi kalau sama dengan nol atau di bawah nol itu sudah rugi. Itu maksudnya ya.
Kemudian kita masuk ya, itu tadi beberapa metode yang memang digunakan untuk memperkirakan atau memperhitungkan apakah sebuah proyek itu menguntungkan atau enggak, baik enggak keuangannya. Model weight scoring. Jadi di sini dibuatkan model weight scoring itu adalah tools ya. Tools yang menyediakan proses sistematis memilih proyek berdasarkan kriteria. Jadi ada beberapa tadi ada elemen-elemennya, di bawah scoringnya. Jadi mana yang memang weight scoringnya tools yang menyediakan proses sistematis memilih proyek berdasarkan kriteria. Kriteria setiap kriterianya ini dinilai tools weight-nya ya. Contoh mengidentifikasi kriteria, kedua menentukan bobot persentase, ketiga menentukan skor untuk setiap kriteria, mengalihkan skor dengan bobot untuk memperoleh bobot skor total. Jadi kalau misalnya orang ekonomi ini dihitung ya berapa model weight scoringnya. Nanti dilihat bandingannya mana yang lebih bagus, IRRK, NPVC-nya kah atau dengan metode model weight scoring ya. Nah ini dia weight pertama dihitung dia dengan rumusnya tadi. Ini adalah grafik bisa dari sini. Kemudian ada yang disebut dengan implementasi balance scorecard ya. Jadi ada sebuah card dibuatkan untuk membantu memilih memanajemen proyek selaras dengan strategi bisnis. Balance score metodologi yang mengubah penggerak drivers seperti layanan konsumen, inovasi, efisiensi operasional, dan define metriknya. Nah, di sini ada ya apa tuh linknya yang memang ini untuk menghitung berapa balance scorecard-nya. Kemudian ada juga metode yang disebut dengan Project Charter, yaitu dokumen yang secara formal memperkenalkan eksistensi suatu proyek. Nah, di sini ini memang digunakan untuk proyek-proyek umum, walaupun kita di IT-nya ya. Stakeholder kunci harus menandatangani Project Charter sehingga mengetahui perjanjian terkait kebutuhan untuk tujuan dan tujuan proyek. Jadi di awal ada semacam MOU ya, penandatanganan. Jadi harus jelas apa tujuannya dan apa yang kaitan si kebutuhan dengan tujuan proyek itu harus jelas ya. Oke. Pernyataan lingkup awal ini di awal sudah disampaikan apa yang perlu disiapkan sebelum kita masuk ke perencanaan sebuah proyek ya, tujuannya, karakteristik, batasan, sama seperti kita kalau membuatkan sebuah proposal ya, proposal pengajuan proyek. Di situ ada asumsi apa kira-kira menjadi rintangan proyek, apa yang menjadi struktur organisasi proyek, daftar risiko awal. Di awal harus kita perhatikan, bisa saja di awal kita ajukan 100 juta, tapi di awal kita sudah ditolak. Ini harus kita buatkan apa saja risiko. Misalnya alat sudah kita siapkan, oke kita nggak usah beli alat, karena kita punya alat, tiba-tiba alatnya rusak. Nah, itu maksudnya risiko awal itu sudah harus diketahui. Ringkasan jadwal proyek, sama ya. Jadi selain planning-nya, waktunya, time-nya, ringkasannya. Jadi buat ya pertama, minggu kedua, bulan kedua itu harus jelaskan. Gambaran kasar besarnya estimasi biaya, estimasi ya. Jadi misalnya oke, proyek jadi dengan biaya kotornya misalnya 300 juta. Itu kan apa namanya kotor itu semua dimasukin ya. Jadi gambaran kasarnya semua dimasukkan. Konfigurasi manajemen yang dikehendaki ya, deskripsi persetujuan ya. Rencana manajemen proyek tidak perlu di awal sudah, ini tadi sifatnya dinamis. Dinamis kenapa? Karena bisa tiba-tiba di setelah proyek berjalan, bisa saja ada penambahan tool, penambahan alat, atau penambahan namanya konsumen. Ya. Jadi harus fleksibel, kemudian diperbarui dengan perubahan yang terjadi. Jadi suatu waktu kalau proyek ini akan bisa berubah sesuai dengan tujuan ataupun apa yang akan dicapai ya. Elemen umumnya tadi udah pendahuluan, deskripsi, proses pekerjaan. Jadi kalau kamu perhatikan ini aja kita ulang-ulang ya. Ini stakeholder di belakang kita di akhir apa saja stakeholder dan apa menjadi tugasnya. Nah, jadi analisis stakeholder ini di akhir. Jadi yang menjadi integrasi itu adalah manajemen proyek integrasi itu adalah ini tadi ya. Bagaimana sebuah proyek itu dapat connect ya, dapat terintegrasi. Misalnya kita membuat sebuah IT contoh ya, contoh apa toko misalnya ya. Jadi kita tidak hanya membuatkan sistem penjualannya, namun kita bikin bagaimana presensi kehadiran, bagaimana dengan stok barang, bagaimana dengan jual beli, itu namanya terintegrasi. Jadi semuanya di
apa ya, kalau satu, sekarang contohnya satu atap atau satu tool ya, semua dikoordinasi dalam sebuah sistem itu atau dalam sebuah organisasi itu semua diperhatikan, dikoreksi dengan menggunakan tadi ya, terintegrasi ya. Kepemimpinan dan budaya yang mendukung ya, ini juga sangat mempengaruhi dalam sebuah ini ya, skills ini masuk ke skills itu adalah masuk ke stakeholder ya. Skill itu masuk ke SDM. Jadi sebuah project diperlukan ada leader pimpinannya siapa? Kalau di projectnya adalah manajer IT-nya siapa? Komunikasi, skill politisnya ini perlukan. Tools dan teknik khusus. Tools-nya pengetahuan, skills dalam hal produk, bisnis dan wilayah aplikasi. Misalnya kita kan membangun projectnya adalah IT. IT-nya misalnya membangun mengkoneksikan satu ruangan, misalnya satu ruangan itu dari lantai 1 sampai lantai 5, kita buatkan koneksi jaringannya. Nah, ini harus bisa. Jadi si manajernya tidak hanya mengetahui network-nya, jaringannya, tapi juga harus mengetahui skill ya, apa skill ini seperti ketahuan bisnisnya dia harus punya ya. Tool dan teknik pelaksanaan proyek ini dibuatkan. Sistem informasi manajemen proyek. Memantau, ini tugas si pengawasan. Kendali perubahan terintegrasi, karena si proyek ini adalah sifatnya fleksibel, bisa berubah dan harus disesuaikan dengan kebutuhan si konsumen atau tujuan, maka ada pengendalian. Pengendalian perubahan terintegrasi. Contohnya, tujuannya untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan. Memastikan perubahan itu yang terjadi, mengatur perubahan itu sendiri. Ya. Sebuah baseline, rencana manajemen proyek yang telah disetujui ditambah dengan perubahan-perubahan yang sudah disetujui. Nah, contoh ini adalah beberapa SLOC, SLI, ini adalah karena sekarang itu pembidangan proyek, bagian itu kadang dikerjakan oleh konsultan. Nah, ini contohnya SLOC, Salt Lake Organizing. Jadi ada memang perusahaan yang tersendiri yang memang menangani bagian dari itu tadi proyeknya ya. Jadi si proyek tidak mau berisiko. Jadi dia memanggil sebuah semacam tender ya, diambil dia semacam konsultan untuk menanggung jawab ini tadi ya proyeknya, apalagi proyek yang dalam jumlah besar. 5 tahun sebelum pertandingan Olympic Winter Games, ini contoh menggunakan Primavera Software Design System. Contoh kalau di kita adalah kalau sekarang kan ujian-ujian itu yang berbasis online ya, berbasis online itu kan menggunakan software. Nah, ketika kita menggunakan software ini yang punya siapa kita gunakan? Itu ada tawar menawar, ada yang menyampaikan oke, kamu pakai apa saya atau sistem pengajaran. Sistem pengajaran pun sekarang ada yang membuatkan semacam formatnya. Jadi di situ di sistem atau disebut dengan LMS ya. Jadi sistem pengajaran itu di situ ada materinya, di situ ada PPT-nya, videonya, penugasan, penilaian, itu lengkap semua. Nah, untuk mencapai itu kan si misalnya si konsultan itu atau si punya proyeknya akan menghubungi universitas atau perguruan tingginya. Kemudian dibicarakanlah kira-kira bagaimana. Nah, ini dia untuk mengintegrasikan perencanaan. Jadi dalam sebuah sistem semua dicakup. Itu contohnya sistem manajemen proyek yang terintegrasi. Ini mengendalikan, ini sistem kendali perubahan karena si proyek itu adalah adanya perubahan-perubahan yang terjadi ya. Beberapa tipe software, work processing, presentation software, spreadsheet atau database, communication. Jadi ini bukan Word yang kita pakai ya. Misalnya kita pakai Word atau pakai apa lagi? Ini PPT, spreadsheet, ini kan apa? Excel, communication software. Tapi ada memang beberapa disiapkan software aplikasi yang memang itu untuk menangani dokumen, membuat presentasi, database. Ada beberapa perusahaan IT yang memang mereka mengeluarkan yang ini sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dari si perusahaannya. Misalnya untuk kampus, perguruan tinggi, jenis dokumennya seperti apa, presentasinya apa? Software database-nya bagaimana itu dibuatkan. Jadi inilah kita menjadi semacam inilah yang bisa kita buatkan ya. Jadi kita seorang IT memikirkan kita kerjasama dengan sebuah perusahaan atau kita ditugaskan untuk mempersiapkan database pegawainya, database apalagi itu contohnya ya, software dan manajemen. Jadi dalam integrasi proyek ini satu tadi menggunakan software, tipe software juga kita lihat sini pengembangan carta proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal, pengembangan rencana manajemen. Jadi
di awal, selain ada rencana, ada juga pengembangan rencana, kemudian pengelolaan, eksekusi proyek, pemantauan, pengendalian, pelaksanaan, terakhir itu adalah penutupan proyek. Walaupun ini penutupan, ini terintegrasi semua dari awal. Jadi itu dia integrasi, disebut integrasi proyek itu dari awal, pelaksanaan, pengawasan, perubahan, pengendalian, hingga penutupan itu dibuatkan dalam satu integrasi, ya. Apakah itu bidang tadi dokumennya, dokumentasi, presentasi database spreadsheet, ya, ini dia tabel-tabelnya, kemudian komunikasi servernya, emailnya. Jadi semua ini ada si perusahaannya menangani sendiri, ada juga yang menggunakan jasa konsultan, ya. Oke, ini pembahasan kita sudah. Oke. Ardi, ada pertanyaan Putri? Ada yang sudah mengerjakan tugas kemarin? Karena ada ditugaskan tuh. Nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti. Nggak ngertinya apa, Dek? Atau bisa kamu share biar kita lihat? Jadi contohnya begini. Tadi Ibu ini kan bikin di sini. Misalnya nih ya, kamu namanya ketikkan aja di sini. Ini udah share belum ya? Udah share atau belum? Nggak ngertinya di mana, Dek? Yang tidak mengertinya di mana? Apa itu? Tidak mengertinya waktu mengirimnya di classroom atau apa? Yang tidak pahamnya? Mengerjakan yang tidak paham? Iya. Iya, Bu. Ngisinya cuma tulisannya dalamnya SSS. Saya tekan, bukanya AAA. Oh iya? Oke. Oh, maaf ya, deh, karena kemarin hari udah lihat. Memang Ibu seminggu ini sangat, aduh, tiba-tiba ini lagi rumah sakit. Aduh, repot ya. Sebentar, Bu. Ibu lihat ya. Di mananya? Stop share. Ibu lihat dulu. Di Ibu apa dulu ya. Kurang jelas soalnya gitu ya. Bentar ya, ini dia apa itu. Okay. Kalau Putri, apa kendalanya Putri? Sama? Sama, Bu. Oh, sebentar ya. Oke, okay. Ibu lihat dari ini aja lah. Jadi apa aja tadi? Oke. Lihat ya. Karena di Ibu kira tidak bisanya di itu, apa itu mengirimnya di classroom. Oh ya ini. Karena kelas lain bisa juga. Ini kenapa ya kan gitu kan? Bentar. Sebentar ya, kita lihat ya. Tugas perorangan, sebentar Ibu lihat. Kan hanya menjelaskan. Nggak bisa. Sebentar ya, mana ya? Ini. Kalau di sini, kayaknya di sini jelas. Kalau di sini apa? Sebentar Ibu lihat ya, kelas ini. Ini kelas apa nih? Rabu. Ya, minggu lalu ya. Kita lihat ya. Teman 4, selamat pagi. Itu Bu udah saya kirim di WhatsApp grupnya kita Bu, tampilan di HP saya kayak gitu munculnya. Oh. Oke. Atau begini aja lah, sebenarnya hanya ini menjelaskan ini ya. Sebentar Ibu copy apa Ibu ulangi lagi lah. Karena di sini sangat jelas atau pasti copy. Kadang kan kalau nggak kita perhatikan kalau langsung paste di copy apa itu? Paste di gisi, kadang apa berantakan memang. Hanya ini aja deh. Ada life cycle itu kan ada tak penemuan, konsep, desain. Ibu, apa dulu ya, Ibu share. Hanya kamu jelaskan aja. Cuman dia ditulis tangan supaya dikirim nanti di gisi. Jadi ini kan proyek A itu terdiri dari tak penemuan, konsep, yang tahap-tahap ini aja dijelaskan. Iya Bu, semalam udah ada Ibu kirim. Cuman forum pengirimannya nggak ada. Oh, jadi nggak tahu di mana. Ada beberapa, kenapa yang lain pun nanya, kenapa Bu nggak forum kan gitu kan? Kalau misalnya di sini deh di gisi, kamu misalnya klik name, nama, kemudian etek. Jadi ada kita pada tahu gitu loh.
Oh iya, si A udah ngirim, saya belum. Gitu tujuan Ibu. Tapi kalaupun ini kan udah Ibu bikin. Ini dia kan? Nah, di sini kamu tinggal etek lapanya, upload file. Tugasmu itu. Oke. Itu tujuan Ibu. Nah, ada kadang memang Ibu suruh di rubrik, tapi terkadang mahasiswa ada nggak apa nggak paham. Jadi ini kalau kamu lihat tugas satu ini, Dek. Ini udah Ibu siapkan kemarin karena ada yang bertanya, kok nggak dibikin rubrik, Bu? Kan gitu kan? Jadi bagi siapa yang apa, tapi kalau Ibu minta di classroom aja supaya yang lain melihat, oh ya, siapa si Hari udah ngirim, si Ardi udah ngirim gitu dia. Kalau di rubrik kan nggak tahu kalian siapa yang udah ngirim kan? Nah, tapi kalaupun enggak, silakan kirim di udah Ibu buat di situ tugas satu, ya. Tapi memang di sini SSS Ibu, karena ini kemarin mencontohkan. Ada beberapa terkendala mengirim di classroom, jadi Ibu bikin di sini. Ya. Ah, ini dia udah bisa dilihat. Stop share. Lihat lagi ya. Coba masing-masing dicoba dikirim di kalau yang sudah mengerjakan ya. Kirim yang di tugas satu ini nih. Silakan dicoba. Biar kita lihat bisa atau enggak ya tugas satu. Ini dia. Ada yang sudah berhasil mengirim, biar kita lihat, nggak dibuka filenya, hanya melihat apanya aja. Siapa yang sudah bisa mengirim. Terserah mau ngirim di Gisi, tapi itu catatan ditulis tangan ya. Oke, ibu-ibu kelas dulu di sini ya. Ibu contohkan kelas yang satu lagi ya. Udah saya kirim, Bu. Oke, kita lihat ya. Tugas satu. Iya. Jadi emang lebih enak dia di apa dia di rubrik. Kan saya kan ini nih si Putri udah ngirim. Ibu langsung bisa lihat tanpa harus di-download. Ibu langsung bisa nilai. Hanya yang lain kan nggak bisa lihat kan? Nah, ini dia. Tujuan Ibu misalnya jangan apa tugas ini kan apa keharusan. Jadi jangan nanti si A mengirim ke si B enggak gitu loh, jangan. Jadi kalaupun sampai UAS nanti ini belum dikirim, kamu harus tetap mengirimkan melengkapi. Karena ini keharusan, kewajiban itu masuk ibu. Jadi bisa dilihat. Ada yang bisa melihat punya putri? Itulah caranya. Jadi nanti ibu tinggal gini kalau ada yang udah mengirim berikutnya. Ah, ini dia. Gitu. Tapi kalaupun terkendala di rubrik, tapi udah biasa nggak masalah. Tapi kalau misalnya masih terkendala, kamu kirim di, contohnya ini ya, ibu lihat ya. Stop share. Contohnya, ini kelas yang Selasa. Mereka mengirimkan, ada ibu minta memang dikirimkan di Gisi, ya. Supaya itu tadi ya. Nah, ini contoh, ini oh enggak. Nah, ini contoh. Ini dikirimkan di Gisi, ya. Yang lain bisa lihat. Kalau contoh, enggak bisa. Karena ini kan tulis tangan. Tadi foto. Nah, paling dia harus, ya rapi lah dia kalau kalau Bapak mencontek, kan gitu dia. Ada beberapa, ah ibu, enggak enak, ah, gimana? Kalau ngirim di Gisi kan yang lain pada lihat. Nanti tinggal enak mereka. Keenakan mereka, tinggal contoh. Kan gitu. Oke, kamu bisa ngirim di rubrik, nggak masalah ya. Nah, itu dia ya. Jadi itu dilengkapi di minggu ini, tidak apa-apa ya. Kalau ada keterlambatan, hanya menjelaskan ini aja. Karena kita di manajemen apa proyek ini, ya hanya begitu-begitu saja. Itu dia ya, bukan hanya begitu. Maksudnya kita outputnya itu, capaian kita adalah membuat proposal proyek, pengajuan proyek. Tapi proyeknya adalah apa, teknologi, informasi, kayak gitu dia ya. Ada lagi pertanyaan yang belum bisa melihat, belum paham? Ini satu orang lagi yang nggak hadir ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup, biar kita kembali ke Gisi. Hari bisa Hari bisa paham? Bisa Bu, dengar deh. Oke, minggu depan sampai diberi waktu seminggu lagi ya, karena kemarin memang ibu nggak mau perhatikan ya. Kemudian kadang ibu baca di Gisi, tadi ini kan juga kindness. Oke lah, kita kembali ke Gisi ya, kalau begitu ya.
Ada pertanyaan lagi, Ardi? Cukup? Maaf kalau suaranya agak-agak di mana-dimana. Ibu udah dua kali ya, Pak. Minggu lalu, begitu ini. Urgen-urgen terus. Maaf ya, Dek ya. Ada lagi pertanyaan, Sindu? Cukup? Cukup. Oke. Oke. Terima kasih kembali ke Gizi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.